Siap. Nah, Sebagai sebagai direktur sinema ilmiah. Kalau buat Pak direktur, sebagai Suro Akademi yang masih numpuk-numpuk. Nah, tuh. Barang produk Suro Akademi buat teman-teman yang mau ikut bantu jual, nanti ada potensial seller dan bantu-bantu langsung juga kalau mau nanti ada programnya lah ya. Kali ini kita akan ngobrol tentang dunia konten pakai AI. Ini ada kebetulan ada Om Denny. Biasa disapa dengan Om Ganteng. Kita akan ada yang nonton. Belum. Dari lalu juga. Oke lah, kalau gitu kita mulai aja. Obrolan kali ini kita langsung tanya-tanya ke Kak Denny. Sebentar, Bab. Konten. Konten nih di dalam dunia konten yaitu foto atau video. Gimana sih sebetulnya peran AI AI ini membantu kita? Silakan Kak Denny. Oke, terima kasih Kak Harlan. Kita mah bincang-bincang sering-sering aja sih. Jadi sekarang tuh mempermudah kerjaan menggunakan AI buat ilustrasi, buat audio, bahkan kita bisa membuat lagu ya, buat lagu. Terus kita mencari ide pakai chat GPT kan, bisa pakai Sonu, bisa pakai Midjourney, bahkan di Canvas sendiri. Bahkan di Canvas sendiri juga kita bisa membuat ilustrasi ya untuk membuat konten. Nah, kita akan lebih spesifik lagi bagaimana kita membuat konten Islami, Mang. Oke. Karena kita di Siro Academy, kebanyakan di YouTube sekarang itu menggunakan AI. Bahkan si AI itu kalau kita pakai, aduh aku lupa lagi sih, yang bisa gerak tuh pakai apa ya? Jadi foto animasi. Bisa digerakin tuh pakai dekatin. Bisa. Jadi mungkin kalau pakai Bing kita dibatasi ya. Ya. 15 poin. Terus kalau kampak dibatasi juga. Tapi untuk hal-hal yang gratis, menurut saya sih cocok sih. Menurut saya sih untuk pelajaran. Kemarin saya coba bikin lagu anak soleh pakai Sonu, liriknya pakai chat GPT. Nah, benar-benar jadi itu benar-benar bagus gitu. Jadi lagu. Itu bisa dicek di TikTok saya, di Sundawi itu ada. Jadi kalau kita bikin musik ilustrasi, terus ceritanya pakai lagu atau kita bikin musik berhubung atau kita bisa menggunakan AI juga. Ilustrasinya bisa menggunakan Midjourney, bisa menggunakan Bing, bisa menggunakan apa. Nah nanti misalnya kita contoh kisah apa lah. Nah, PR yang terbesar yaitu komentornya yang kan kalau Bing itu bisa bahasa Indonesia ya. Kalau yang lain itu bahasa Inggris, tapi kita bisa belajar cara komennya. Terus bagaimana kita cara stabilnya si gambarnya, Mang? Stabil. Kedua, AI juga itu biasanya punya kurang, Mang. Oh ya, punya kekurangan misalnya kita hanya jadi tiga, tidak apa. Nah di situ ada proses editing juga gitu. Okay. Tapi untuk ilustrasi kita nggak capek-capek gambar lagi, nggak capek-capek apa gambar atau butuh ilustrator, cukup dengan AI. Hal tertentu. Tetap kita butuh ilustrasi kalau kita bikin komik yang lebih detail itu pasti butuh AI dan butuh misalnya untuk konten sederhana, AI itu powerful. Bahkan kalau kita bisa komen prompt tuh lebih dahsyat. Oke, berarti tetap aja ya penggunaan AI ini tentu
Pengesahan terakhir dari kita ya. Iya, dari human. Human. Jadi jangan salah tuh. Jadi bukan cuma jadi maksudnya enggak 100% AI. Jadi aja mesin manusia. Iya, iya. Gitu. Jangan jadi jangan terlalu pesimis lah, jangan terlalu pesimis kehadiran AI. Kita kita untuk merintahkan kemenprom kita harus belajar juga. Bahkan ada pelatihannya juga, ada sekolahnya juga. Bikin komen komen buat AI Anda yang bagaimana studi, bagaimana terus kayak apa gaya-gaya Disney atau gaya-gaya apa itu kan harus tahu cara kasih tahunya ke si AI itu. Kalau si AI nggak dikasih kita ya bingung juga dia juga tetap kita harus harus belajar juga mang tentang AI edukasinya kayak gimana gitu. Oke. Jadi nggak apa nggak gampang juga ya ya begitu obrolan pertama tentang AI. Kita ulang sedikit apa yang diobrolin Kak Denny. Jadi yang pertama AI ini powerful banget buat kita. Asal catatannya ya, asal komen-komennya benar, asal komen-komennya tepat gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat di konten, produksi konsepnya lebih cepat. Itu yang pertama. Komen-komen harus tepat. Yang kedua, ternyata konten pakai AI ini tetap butuh sentuhan tangan manusia. Sentuhan tangan manusia manusia. Jadi tetap aja proses editingnya harus sama kita gitu ya, jangan langsung AI-nya plak-plak-plak gitu. Jadi kita harus editing lagi biar lebih smooth, biar lebih bersih. Kan suka ada tuh bikin AI katanya yang harganya 5, ini malah 3 atau 4, kebanyakan kayak gitu ya. Iya, misalnya kayak kemarin saya bikin ilustrasi yang cerita tentang Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yang cerita bagaimana Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir. Nah, si imajinasi kita terus berpikirnya harus luas. Terus bagaimana kita memerintahkan si AI tersebut, Mang? Kan pakai bahasa Indonesia sama pakai bahasa Inggris kan berbeda. Nah, biar di situ. Jadi kadang-kadang saya menggunakan translate, tapi pas penerjemahan ke AI itu suka berbeda. Gitu. Jadi ada dua orang, laki dan perempuan menggendong anak di padang pasir. Nah, bisa perintahnya gitu. Kedua misalnya Mekah menjadi ramai banyak pedagang yang berkunjung ke air Zam-Zam dan diperbolehkan oleh Siti Hajar. Nah, itu kan ada cerita itu ya. Bagaimana kita menggambarkan ilustrasinya, Mang? Kadang-kadang onta itu di atas air. Untuk aja kakinya tinggal di air. Ya, di situ kita biasa kalau dinding itu kan ada pilihan empat ya. Kita cari numuju orang senama. Anu pas gitu, yang pas dikit, yang jadi istilah itu menunjang sebuah cerita. Karena anak-anak itu kan senang ke visual ya. Nah, karena visual kalau kita menggambar lama lagi. Jadi kita effortnya lama lagi karena kita sendiri. Jadi kita bikin ceritanya ya kita butuh bantuan AI. Ya PR-nya kita harus satu. Ya paham bahasa Inggris lah hanya. Kedua cara komen promptnya kayak gimana, banyaklah yang buka-buka apa e-course ya tentang AI gitu cara komen promptnya. Bahkan kalau yang udah jago kan bisa jadi film-film bagus juga. Benar-benar sekarang kan para artis juga pakai AI mang ilustrasi video klipnya karena murah meriah pas penyetinya tidak terlalu berat. Ya, PR-nya adalah konsistensi karakternya. Yang susah itulah konsistensi karakter di AI-nya, Mang. Iya, kan berubah-ubah. Berubah. Kalau kita punya sikit rezeki atau rezekinya ada,
kita bisa langganan. Dengan langganan kan ada tool-tool yang dibayar untuk mendukung kita bikin ilustrasi. Gitu, Mang. Oke. Jadi begitu ya.